doing, sir? I'm just practicing magic. Why? Actually, I have your package here, sir. Okay. So, what is this? I believe that is an office chair. By the way, yes? Why your face does look same like me? Who are you? Guess what? I just got my new chair. Very good. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. My name is Kai and this is yet another video. So, as you guys can see, I just got my new chair. Well, this is not a gaming chair, it's just an office chair, but somebody gave it to me as a gift. Who gave it to me? It's a secret, but I want to unbox this chair before I talk about the main title. Yes, I know about Finas. Okay, aku akan cakap berkenaan Finas yang aku rasa benda ni jadi isu besar hari ni sebabkan dia dah viral on Twitter, Instagram, Facebook, everywhere it went viral. Okay, yeah, aku rasa lepas aku buka kerusi baru aku ni, baru kita cakap pasal Finas. Yo. Okay, so aku dah siap pasang kerusi baru aku. But unfortunately, video yang aku record ni corrupted. Aku tak tahu kenapa. Setengah jam aku record video pasang kerusi ni, tapi video tu corrupted, so aku tak ada nak buat apa-apa. Aku rasa kita teruskanlah untuk cakap pasal Finas. Cumanya aku just nak tunjuk korang je kerusi ni. So lepas ni aku dah tak pakai dah lah kerusi mak aku yang dekat dapur tu. And letak mak bising pakai kerusi tu. Okay, so aku guna kerusi ni and selesa sikit lah sebab dia boleh protect aku punya tulang belakang. Apa yang aku nak cakap hari ni berkenaan Finas, apa yang dikeluarkan oleh Finas. Sebenarnya hari ni aku sepatutnya buat room tour, video room tour. Aku tak cadang pun nak cakap pasal Finas ni sebabnya aku tak ada benda nak cakap pun asalnya. Cumanya aku tengok isu ni dah jadi kecoh. Bukan kata untuk netizen saja, tapi untuk YouTuber, untuk content creator ataupun social media punya influencer, dia jadi kecoh. Sebab apa yang dikeluarkan hari ni, kalau kita tengok dekat Malay Mail, dia cakap all film producers must apply for Finas license even for social media, multimedia minister insist. Okay, aku sebenarnya terkejut juga berita ni sebab bagi aku, kita pun maklum apa yang terjadi baru-baru ni daripada Al Jazeera punya dokumentari yang cerita pasal Malaysia ni resis sebagai berkenaan COVID apa semua tu. Korang pun tahu kan apa yang terjadi baru ni. Bagi aku dia sangat-sangat tak adil lah apa yang kalau-kalau kata akta ni dijalankan, ia sangat tidak adil. Sebab apa? Kita maklum ada YouTuber yang berjaya dan ada YouTuber yang baru nak naik, macam aku sendiri yang baru nak naik. Dan bila baca berita ni dia macam, oh seriously? Pada korang yang tak tahu kenapa benda ni jadi kecoh, untuk dapatkan license daripada Finas, korang kena ada syarikat sendirian berhad dan kena ada RM50,000 untuk dapatkan license daripada Finas. Maksudnya kalau korang nak buat penggambaran, korang kena ada RM50,000 dapatkan lesen and then baru boleh buat maybe short film, maybe apa-apa saja video korang nak buat.
Tapi sebelum tu, disebabkan isu ni kecoh, ada kenyataan yang dikeluarkan daripada Finas dekat Facebook. Finas Malaysia, kalau kita tengok dekat sini, dia cakap terdapat laporan yang tular berkaitan dengan keperluan lesen Finas untuk perfilman. Berikutan jawapan saya kepada soalan yang ditujukan oleh Ahli Parlimen Peluang Diri Wan Rakyat pada pagi ini. Sebahagian daripada laporan tersebut memberikan gambaran yang tidak tepat sehingga membawa kepada makna yang berbeza daripada maksud jawapan saya. Ketika menjawab soalan itu, saya hanya menerangkan tentang undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981, Akta 244 yang diluluskan Parlimen pada tahun 1981. Akta tersebut telah digunakan selama ini iaitu oleh kerajaan-kerajaan terdahulu termasuk PM dan PH. Pada 1981, teknologi pada masa itu tiada langsung media sosial seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM ambil maklum bahawa akta ini perlu penambahbaikan. Ini telah pun saya nyatakan dalam sidang media kad laporan 100 hari saya sebagai Menteri KKMM pada 20 Jun 2020. Okay, korang boleh baca sepenuhnya dekat sini kalau korang check Facebook Finas Malaysia. Jadinya dia nak nyatakan yang undang-undang atau akta berkenaan lesen untuk membuat penggambaran apa-apa saja video memang dah lama ada. Okey, kita sudah maklum memang ada lama dah akta tu. Cumanya dia jadi isu bila dia sentuh soal social media. Bila kita bercakap tentang social media, bermaksud sesiapa saja nak buat video, adakah dia kena ada license? Adakah dia kena ada license daripada Finas untuk dia buat video? Contohlah korang nak keluarkan video 1 minit, hanya video mungkin dengan kawan-kawan saya saja. Adakah dia termasuk dalam kategori dalam akta tu? Faham tak? Second issues adalah YouTube. Okay, ramai tahu orang buat income dekat YouTube. Ramai sangat-sangat yang dapat income dekat YouTube, kebanyakannya anak-anak muda. Dan bila diorang buat macam ni, makna kata dia mengganggu income YouTuber-YouTuber. Dari segi income maksudnya, sekarang katalah diorang dah ada pendapatan, kemudian tiba-tiba diorang nak kena ada RM50,000 untuk license, mata-mata untuk license. Kita pun tahu ramai YouTuber yang buat short film, drama pendek, ada yang buat film pun ada, ada yang buat macam-macam kategori video. Dan aku setuju dengan apa yang dibahaskan oleh YB Syed Saddiq, mana dia cakap YouTube ni adalah platform untuk anak muda tunjukkan bakat dan kreativiti diorang. Macam kita tengok Sofian ataupun Maxman TV, banyak lagi channel-channel YouTube yang besar. Diorang ni dah mengharumkan nama Malaysia di persadar dunia. Maksudnya orang luar dah nampak, oh ada sebenarnya rakyat Malaysia yang kreatif, ada sebenarnya rakyat Malaysia yang boleh hasilkan video-video yang menarik, konten yang berkualiti, video yang menarik, cantik, editing yang kemas. Semua tu daripada platform YouTube. Dan ada juga daripada Facebook, Instagram pun ada, Instafamous, TikTok. Okay, korang jangan fikir aku sokong orang-orang yang bergelik dekat TikTok, tak. Okay, untuk pendapat aku sendirilah, benda ni dia ada pros dan dia ada cons dia. Okay, pros dia, mungkin kita boleh kekang konten-konten yang mengarut. Contohnya yang membuat aksi-aksi yang tak elok ataupun menunjukkan aurat yang terdedah baik lelaki maupun perempuan ataupun buat aksi-aksi yang mungkin menggairahkan. Dari segi situ, kita boleh kekangkan dia. Maknanya kata, kalaulah tak wujudkan akta ni pun, tapi kita adakan satu undang-undang di mana kalau kata orang buat video tak berakhlak macam aku cakap tadi, mungkin kenakan saman, mungkin kenakan denda pada diorang, supaya itu jadi pengajaran. Tapi kita tak boleh tembak sama rata. Maksudnya untuk konten-konten kreator yang kecil-kecil macam aku, macam ramai lagi yang dekat luar sana, yang konten kreator yang kecil ni akan terkesan. Okay, mungkin akan ada yang dah mula rasa macam alah, aku baru je nak buat YouTube and aku baru je nak start buat YouTube, tiba-tiba dah kena macam ni, macam mana nak buat banyak lagi video, kan? Akan mengganggu lah dari segi situ. Dan aku rasa kalau kata nak buat ni, okay, aku tak sokong sangat sebenarnya. Cuma kalau betul lah nak dibuat juga akta ni, biarlah kena dengan kemampuan, orang kata kemampuan rakyat Malaysia untuk ikut akta tu. Dan kalau kata setakat ni tak ada apa-apa lagi yang kita dapat terima, tak ada apa-apa kenyataan, apa yang kita tahu cuma dia kata akta ni dah lama, itu saja yang kita tahu. Akta ni dah lama,
Cuma masa tu tak ada TikTok dan YouTube, okay? Korang yang mana content creator macam aku juga nak buat YouTube, baru nak start, mungkin korang pun belum monetize macam aku ke apa, korang jangan takut, jangan risau. Sebab aku yakin benda ni akan ada jalan penyelesaian dia. Aku sendiri pun takut juga sebab bagi aku sedikit sebanyak benda ni agak bahaya lah, agak bahaya sebab aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab kalau korang yang tengok ni, korang tak buat content dekat YouTube, mungkin korang tak rasa apa-apa. Tapi kalau korang yang setiap hari korang kena fikir apa content korang nak buat setiap hari, otak korang kena push untuk buat something yang kreatif, something yang baru untuk orang tengok. So bila tiba-tiba ada satu peraturan yang sangat besar korang nak kena hadap, jadi macam jatuh sedikit semangat lah, orang kata macam tu kan, lemahkan semangat. Tapi aku harap pada korang yang dekat luar sana, content creator dekat luar sana, jangan jadikan benda ni satu alasan lah untuk kita tak buat video. Buat saja, kita harapkan yang terbaik, dan aku harap kerajaan kita akan buat keputusan yang terbaik lah dari segi benda ni. Sebabnya sekarang ni apa yang kita boleh tengok dekat Facebook, sekadar bagi tahu akta ni dah lama dan dia kata dia tak ada niat pun untuk menghalang kebebasan peribadi individu dalam media sosial. Katanya kita doakan yang terbaik. Aku pun tak nak ulas lebih-lebih sebab aku takut mungkin tersalah cakap ke tersalah info ke. Apa yang aku tunjuk kat korang ni, apa yang keluar dekat Facebook dari Finas Malaysia sendiri. Jadi itu je apa yang aku nak cakap. So kepada Finas ataupun kepada kerajaan, walaupun diorang tak tengok pun video aku ni, aku harapkan ada jalan penyelesaian yang terbaik. Maksudnya keputusan yang dibuat tu, undang-undang yang dikeluarkan tu, biarlah rasional, biarlah orang tak rasa terbeban dengan benda ni. Kepada korang yang content creator kat sana, jangan give up. Please jangan give up, okay? Dan sedikit pesanan lah daripada aku. Korang kalau nak buat content, kalau nak wujudkan satu content, tak kisahlah sama ada lawak ke, content berat ke, ataupun drama pendek, short film. Kita kena sedar kita duduk dekat Malaysia. Kalau kita buat content, pastikan content kita tu membawa message yang elok, ataupun akhlak yang kita sampaikan dalam video kita tu adalah akhlak yang elok, okay? Sebab aku nampak terlalu ramai orang yang buat content yang bagi aku mengarut, yang menunjukkan aurat terdedah sana sini. Yang korang boleh buat content, korang boleh buat content, tetapi fikirlah masa depan, fikirlah aib muka sendiri, fikirlah agama, fikirlah masyarakat yang tengok korang. Kalau diorang tengok video kau gelik, it's not appropriate for us to watch you guys dancing like that. Okay, aku tak bash mana-mana orang yang menari gelik, aku tak bash benda tu. Cumanya korang boleh fikir baik buruk kalau korang buat konten yang macam tu. Banyak lagi konten yang korang boleh fikir untuk buat, okay? Tak tahu lah. Isu Finas ni aku rasa berat sedikit untuk aku cakap, sebab konten aku bukanlah bercakap benda-benda macam ni. Cuma aku rasa terpanggil untuk buat video ni. Aku pun dah tak ada apa nak cakap lah. Korang kalau ada apa-apa yang korang nak cakap ataupun nak sampaikan, korang boleh tulis dekat komen, bahagian komen dekat bawah. And kalau korang belum subscribe, tekan button subscribe dekat bawah. And jangan lupa tekan notification bell supaya korang tak terlepas video-video baru aku. Okay, so that's it from me. My name is Kyle. Thank you for watching. See you in the next video.